Budi kan? Banyak banyak tempat di Canada misalnya, di tahun 50-an. Saya nak cerita. Perdana Menteri Biden Baker, dia berenang, menang sikit. Pindah kursi tak cukup. Tak cukup nak memerintah dengan penuh keyakinan. Dia pergi jumpa Governor General, ubah. 8 bulan bertanding lepas itu, majoritinya kecil lagi. Tak boleh lagi. Bubar sekali lagi. Begitulah demokrasi. Sampailah rakyat membuat keputusan, kita kena bagi kepada parti. Itu cara demokrasi. Itu cara kita hormat rakyat. Ini orang putih hormat rakyat. Hormat keputusan rakyat. Tapi kalau kita tak hormat keputusan rakyat, kita boleh reka. Kita ada lawyer sana, hakim sana. Taklah semua hakim itu jujur. Tak semua. Kuali orang nak naik pangkat. Sebab itu setengah-setengah hakim yang jujur pecat. Tentu ingat 20 tahun dulu Salih Abbas. Cerita hakim-hakim yang lain. Puan Hamzah, Puan Sulaiman. Puan Sulaiman meninggal. Bila saya jadi menteri, saya rasa berdosa kita buat itu. Maka saya bagilah pampasan sedikit. Nak lantik dia orang balik tak boleh. Marah betul. Marah. Marah apa saya perlu minta maaf. Apa perlu minta maaf kepada hakim. Ini orang tak ada hati perut sebenarnya. Tapi nasib baik dalam masa 5 bulan saya dapat, itulah satu-satunya jasa saya boleh buat untuk hakim-hakim yang dianiaya. Tetapi dengan kita buat begitu, mereka masih ada lagi lah kasih hakim tu yang pandai bodek ke, pandai nak naik, atau lah. Saya tak mahu cakap banyak pasal hakim, tapi saya nak rakyat faham. Dalam Malaysia ini, kalau orang atas, orang kuat, orang kaya, orang ini, kalau dia rasa kita boleh main-mainkan rakyat, mereka terus main-mainkan kita. Sudah sampai masanya kita bukti. Kita main dia orang. Ini mustahak. Kita mula dengan Bukit Gantang ke, Penanti ke, Manik Urai ke, di Kantan. Saya harap semua datang. Saya ni dari Kantan. Pergi makan nasi budu, makan nasi kerabu. Tolong. Siap budu. Pergi Kuala Kerai. Pastikan. Kita kena selamat negara kita. Daripada mereka yang rakus. Mereka yang tak tahu nak beza mana betul, mana salah. Kita tak boleh teruskan. Dan saya datang untuk tolong Pakatan Rakyat. Seperti saya kata tadi, saya datang kerana saya ingin memberi ingatan dan memujuk tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun calon UMNO tak ada, keluarlah berapa ramai. Mundi. Mundi. Biar majoriti besar. Kita ajar. Kita ajar. Kita mesti jadi macam rakyat Indonesia. Miskin. Miskin daripada kita lah, kata orang. Maklumlah orang Indonesia. Tapi orang Indonesia bebas. Rakyat dia berkuasa. Dia nak bertanding 30 orang, bertanding-tanding lah. Tak ada siapa nak sekat. Kerajaan memberi peruntukan yang besar. Kerajaan miskin tapi memberi duit yang besar dalam pilihan raya baru ni. Dia bagi. Supaya apa, siapa dia bagi duit untuk pilihan raya? Supaya rakyat dapat bersuara, dapat menyampaikan hasrat mereka. Dan pemimpin-pemimpin dipilih. Itu negara miskin. Tapi kita negara kaya. Wah, Mbazir dia tu. Mbazir. Mbazir tu dia, Mbazir. Sebab itu saya kata, ini soal tak mau bertanding ni. Sebab dia tak hormat. Dia tak hormat kepada penyokong dia di Penanti. Dan saya ni nak ingatkan penyokong-penyokong barisan di Penanti. Dia tak bertanding, itu maknanya dia tak hormat lah tu. Dia tak peduli. Dia pilih-pilih pula tempat dia nak bertanding. Dia kata nak pilih tak bertanding di Manik Urai. Mungkin dia rasa boleh menang. Tapi tak boleh juga. Tak boleh menang. Sebab apa dia tak nak bubar Perak? Sebab Dr. Mahathir kata kalau bubar kalah lah kita. Kalau begitu nampaknya labah lah dia nak buat benda lain nak bertanding. Karena saya yakin lepas ini satu demi satu mereka akan tewas. InsyaAllah. Kita kena ingat kerajaan yang dibuat bagi itu, bagi ini, semua duit kita semua tu.
Kita kena ingat, jangan jadi macam Timbalan Perdana Menteri kita. Dia pergi Bukit Gantang, dia bagi duit ke sekolah sini, sekolah itu. Lepas tu dengan peti undi tu kalah, dia mengamuk. Dia kata kurang apa? Tak kenang budi dia kata. Kenang budi apa? Bukan duit dia. Duit kerajaan, duit kita semua dia bagi tu. Tapi inilah budaya politik. Jadi saya harap sekali lagi, saya pun nak balik ke Kuala Lumpur ni, saya bawa kereta. Jadi saya kena berusaha ringkas. InsyaAllah kalau ada masa dan peluang, saya akan datang lagi. Dan saya minta sekali lagi, beri keyakinan dan sokongan kepada calon Profesor Mansor. Beri keyakinan kepada PAS, keadilan dan JAP supaya kita kuat. Gayakan rakyat yang sebenar. Supaya kita dapat melawan kumpulan-kumpulan yang kuat ni, yang rakus. Dan saya harap dengan pesanan ini, saya percaya Pakatan ataupun keadilan akan mendapat undi yang besar, majoriti yang besar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.